Enak banget guys, mantap. Kalian wajib coba guys ya. Oke, kita bakal makan soto soban pertama. Nih. Yo sob guys, kembali lagi bersama gue Alpiman Faris 11. So pada video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk konten kreatif foodnya guys ya. Karena di sini gue lagi nggak ada konten, nggak tahu mau bikin apa, video apa ya guys ya. Jadi gue bakal bikin makan telur kecap cuy ya, telur ceplok campur kecap campur nasi cuy ya. Ini gue bikin sendiri guys ya. Kalau kalian mau lihat ini guys, ini dia. Nah, widih, ini nasi, telur 2 ya, telur 2 sama kecap cuy ya, sama kecap. Oke, tapi sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini bagi kalian baru ke channel ini, dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini cuy. Oke, kalau sudah langsung aja kita mulai videonya, let's go. Dan sini gua bakalan makan guys ya, gua bakal baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kita makan guys ya. Mantap banget nih, ini kalian bisa lihat nih, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bakal makan soto soban pertama. Nih. Telur gua pakai 2 guys ya, dan gua bikin sendiri guys. Untuk saus kecapnya ini gua bikin sendiri dengan pakai saus kecap manis terus campur saus tiram ya. Enak banget guys, mantap. Kalian wajib coba guys ya. Nih telurnya. Oh ya, untuk resep bikin telur kayak gini guys ya, itu gua terinspirasi dari videonya William Ghazali. Ya, kalian cari aja videonya William Ghazali tentang telur next Carlos ya. Ya tentang itu ya. Telur yang pakai 2 telur itu, terus sausnya itu pakai kecap manis sama saus tiram ya. Sini gua nggak pakai saus kecap asin karena sebenarnya kalau untuk sausnya itu gua pakai kecap asin guys, tapi yang ada di rumah gua cuman ada saus tiram. Jadi ya gue pakai saus tiram aja sama kecap manis. Hasilnya sih enak guys ya. Ya apa ya, nggak ada yang kurang gitu ya. Pokoknya enak banget guys. Wajib coba. Buat kalian mau lihat videonya William Ghazali, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya, untuk resep bikin telur kayak gini ya. Dan gue coba dan hasilnya ya berhasil guys ya, berhasil. Enak banget rasanya. Mantap. BTW gua juga lagi lapar ya, jadi ya sorry banget kalau gua cuma makan terus ya. Gua minum dulu guys ya, haus gua. Usahakan kalau kalian di rumah, kalian harus minum air putih doang guys ya, karena di luar itu kan banyak banget yang jajan-jajan gitu, kayak minuman yang, pokoknya minuman yang berwarna itu nggak boleh kalian minum ya. Lanjut. Oh ya, BTW sini sudah jam 1.48 ya, 1:30. Oke, dan gua lagi makan nih, makan siang guys, makan siang pakai telur ya.
menggantinya pakai telur Max Carlos ya. Bikinan sendiri. Guys ya, tinggal sedikit lagi. Ini guys ya, sopa terakhir cuy. Tinggal telurnya doang. Nih, buat kalian. Mantap. Oke guys, sudah habis. Nih, udah bersih banget cuy. Minum dulu. Mantap. Ini resep gua temukan di YouTube ya. Cari, kalian cari aja telur Next Carlos ya. Itu banyak banget dan alhasil sangat memuaskan, bagus dan worth it ya untuk kalian, buat kalian di rumah lagi lapar, lagi gabut dan di rumah aja ya. Ini salah satu resep yang gua rekomendasikan buat kalian kalau kalian nggak ada bahan makanan di rumah, cuma telur doang, ya cuma pakai ini aja. Ya, oke guys, mungkin segitu dulu untuk video Creative Food kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga subscribe channel ini dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, so sampai jumpa di video berikutnya. Stay creative and bye. We'll be right back.